Raja Pedang, Jilid 08. Makin terkejut hati Ang Bin Piao Chu mendengar disebutnya perkumpulan peklian Pai yang sedang memberontak untuk meruntuhkan pemerintah penjajah Mongol itu. Namun dia mengandalkan kepandaian sendiri, goloknya diputar cepat dan dia menyerang kakek Tansen. Adapun Fang Kwei maju dengan ruyungnya menyerbu Tan Sungguh-sungguh amat mengagumkan dan mengherankan keadaan pemuda itu. Semua gerakannya tidak seperti orang yang pandai silat, hanya mempunyai langkah-langkah kaki berdasarkan ilmu silat rendahan saja. Akan tetapi tenaga pemuda ini sungguh luar biasa sekali, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Ruyung di tangan Fang Kawe yang menyambarnya, dia tangkis dengan tangan kiri sekuat tenaga dan ruyung itu patah. Saking kaget dan herannya, Fang Kwei yang lebih tinggi ilmu silatnya itu kurang cepat mengelak sehingga pukulan tangan Tan Hok yang keras bagaikan serudukan gajah itu menyerempet pundaknya sampai tulangnya patah-patah. Fang Kwei terlempar dan mengaduh-aduh, meringis-ringis kesakitan. Berbeda dengan Tan Hok, kakek itu ternyata memiliki gerakan yang luar biasa gesitnya. Lebih cepat daripada sambaran golok sampai lenyap bayangan kakek itu dikejar sinar golok. Serangan kepala perampok itu baru berlangsung 20 jurus, terdengar suara keras, goloknya terlempar menancap dinding dan tubuh kepala perampok itu terjengkang ke belakang. Mukanya pucat sebab dia telah menderita luka pada dadanya oleh tamparan kakek yang lihai ini. Pada saat itu, Tiba-tiba bertiup angin dari luar warung dan berkelebatlah bayangan yang membawa bau yang amat harum. Pada lain saat Tan Sam dan Tan Ho telah berhadapan dengan seorang perempuan yang amat cantik. Mukanya putih halus dengan sepasang pipi kemerahan. Metu yang mengeluarkan cahaya bening akan tetapi tajam, membayangkan pengertian yang mendalam. Bibir yang merah, kadang-kadang membayangkan kekerasan penuh wibawa, tetapi lebih sering tersenyum penuh pikatan. Pendeknya, seorang wanita cantik dengan bentuk tubuh yang indah, sukar menaksir berapa usianya, melihat wajahnya yang segar dan bentuk tubuhnya yang padat. Kiranya patut kalau dia ini berusia 18 tahun, akan tetapi melihat sinar matanya, agaknya ia jauh lebih tua daripada itu. Pakaian yang menutup tubuhnya terbuat dari sutra halus berwarna merah, kuning, hijau, biru diselang-seling indah sekali. Sepatunya yang sangat kecil berwarna merah dengan dasar dilapisi besi. Sebatang golok kecil dan tipis tergantung di punggungnya, dari depan hanya tampak gagangnya tersembul di belakang pundak kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sehelai selendang merah dari sutra pula. Kedatangan wanita ini amat cepatnya, dan ini saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berkepandaian amat tinggi. Tanho dan Tan Sam bengong terheran-heran ketika tiba-tiba wanita cantik itu menudingkan telunjuknya yang runcing halus ke muka mereka sambil membentak. Orang-orang lian pai benar sombong mengandalkan kepandaian sendiri, menghina golongan lain. Hem. Kalau tidak diberi hajaran, akan menjadi makin besar kepala. Baru saja suaranya yang halus merdu berhenti, tubuhnya yang langsing sudah berkelebat ke arah tansen. Dalam sejurus saja, dia telah mengirim tiga macam serangan kepada kakek itu, yakni tusukan ke arah metu dengan dua jari, tangan kiri disusul totokan dengan tangan kanan ke arah dada dan tendangan kaki kiri melayang pula. Tan Sam tidak berani main-main seperti ketika menghadapi para perampok kasar tadi. Dari gerakan wanita ini maklumlah bahwa dia kini bertemu dengan lawan tangguh yang memiliki jurus-jurus ilmu silat yang aneh dan keji. Cepat dia bergerak mengelak dan menangkis, membuyarkan tiga macam serangan itu. Alangkah kagetnya ketika dia merasa lengan tangannya terasa pedas dan gatal ketika dia menangkis totokan tangan kanan wanita itu. Di lain pihak, wanita cantik itu sendiri pun kaget dan terheran-heran melihat tiga serangannya dapat dibuyarkan kakek ini. Nona, tahan dulu. Mengapa kau memusuhi orang pek? Lian Pai bertanya Tan Sam yang merasa penasaran. Akan tetapi mukanya berubah pucat ketika melihat wanita itu sudah mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah lima bunga teratai dengan lima warna di atas satu tangkai. Lima macam teratai ini terbuat dari logam yang keras dan tangkainya merupakan gagang senjata Eh, haha, kiranya kau Kauju, Ketua Agama Lima Teratai Hanya sampai di sini Tan Sam dapat berkata karena senjata aneh berupa lima teratai itu telah digerakkan ke arahnya Tan Sam mencoba untuk mengelak, akan tetapi tiba-tiba saja kepalanya menjadi pening Matanya selau dan pundaknya sudah terpukul, sebuah di antara lima teratai itu. Kakek ini mengeluh dan roboh terlentang, mukanya berubah hitam, dan napasnya berhenti. Melihat gurunya tewas, Hok pemuda tinggi besar itu menjadi kaget sekali. Siluman betina, kau membunuh orang! Wanita itu tersenyum dan berkilatlah deretan giginya yang putih, seperti mutiara teratur. Matanya yang bening tajam itu mengerling dan bergerak cepat menjelajahi tubuh Tan Hok yang tinggi besar dan kuat berotot, kelihatan membayangkan kekaguman. Eh, haha, bocah raksasa, siapa namamu? Pertanyaan ini ajukan dengan suara halus dan sikap genit. Nama Kutan Hok dan aku harus membalas kematian. Sudahlah, kau ikut aku saja menjadi muridku. Tentu kelak kau akan menjadi jagoan besar yang tak ada bandingannya. Siluman Kau Tan menerjang dengan kemarahan meluap, kepalan tangannya yang besar itu menghantam ke arah kepala wanita itu. Akan tetapi dengan sikap tenang wanita cantik itu mengangkat tangan kirinya menangkis. Sepasang lengan bertemu dan aneh sekali jika dilihat. Lengan wanita itu kecil dan berkulit tipis halus, namun, begitu bertemu dengan lengan Tan Hok yang besar dan kuat, berotot seakan-akan terus menempel. Tan Hok merasa tenaganya lenyap. Dia mencoba untuk menarik kembali lengannya, tapi tanpa hasil. Sebaliknya, tangan wanita itu meraba dagunya yang keras, kemudian tangan kanan ini meluncur terus ke bawah. Di lain saat, tubuh Tan Hok sudah roboh lemas karena jalan darahnya tertotok secara halus, akan tetapi luar biasa akibatnya. Tan berusaha menggerakkan tubuh, akan tetapi semua urat di tubuhnya tidak mau menuruti kehendaknya, dia tetap lemas tak berdaya. Akan tetapi batu dan mulutnya dapat dia gerakan, maka dia lalu memaki-maki tidak karuhan. Adapun para perampok ketika tadi mendengar kakek Tan Sam menyebut nama Ngo Lian tiba-tiba menjadi kaget dan juga girang. Ang Bin Piao Tu segera memimpin para anak buahnya yang sudah terluka untuk berlutut di depan wanita cantik itu. Ah, kiranya Kim Tau Tian Li, bida dari kepala emas, yang menolong nyawa kami yang rendah dan bodoh. Xiao si Te bertujuh menghaturkan terima kasih kepada Tian Li. Sudahlah, cukup. Jangan banyak mengobrol, wanita itu mencegah sambil melambaikan tangan. Wanita ini memang Kim Tau Tian Li ketua dari perkumpulan Golian Kau, seorang wanita yang berkepandaian amat tinggi. Usianya sudah 30-an, akan tetapi ia masih nampak seperti seorang gadis remaja. Sebagai murid tunggal dari Hek Hwe Aquibo, tentu saja kepandaiannya amat hebat. "Lebih baik kau merangket si mulut kasar ini supaya dia jangan memaki-maki seperti itu." katanya sambil menuding ke arah Tan Hock yang masih memaki-maki kepadanya. Baik Tian Li, biar ku bunuh si keparat ini kata Ang Bin Piao Chu yang cepat mencabut goloknya yang menancap pada dinding. Tak usah dibunuh, dirangket saja biar tidak memaki lagi. Paksa dia supaya mau menjadi muridku. Ang Bin Piao Chu terheran, akan tetapi tentu saja dia tak berani membantah. Dia ambilnya sebatang cambuk dan mulailah dia mencambuki tubuh tinggi besar yang rebah miring itu. Sementara itu Kim Tau Tian Li kemudian mengambil paku-paku itu, tanpa ada yang ketinggalan, malah dia merampas pula kantong paku pek klianting dari mayat Tansen. Sambil tersenyum puas ia menyimpan paku-paku dalam kantong itu di balik bajunya, lalu ia kembali kepada Tan Hok yang sedang digebuki. Makin kagumlah ketuan kelian kau ketika melihat kepala perampok itu tengah hengah mengeluarkan keringat sedangkan cambuk itu sudah hancur, akan tetapi tubuh orang itu tidak terluka sama sekali, hanya bajunya yang hancur rusak memperlihatkan tubuh yang amat kuat. Hem, tebal kulitnya, ya? Coba biarkan aku yang mencambukinya. Kim Tau Tian Li menerima cambuk yang tinggal gagangnya itu dari tangan Ang Bin Piao Tu kemudian memukulkan gagang itu perlahan ke arah punggung Tan Kali ini pemuda tinggi besar itu mengadu-adu kesakitan. Jika kau tidak mau menerima menjadi muridku, kau akan kupukul lagi sampai tidak dapat kau tahan lagi sakitnya, kata Kim Tau Tian Li, sedangkan para perampok itu melihat dengan heran. Lebih baik kau bunuh. Mau bunuh lekas bunuh, Kenapa masih cari lagi Tan Hok memaki dengan suara lemah karena dia merasakan nyeri yang sangat hebat akan tetapi matanya masih melotot berani Kurang ajar kau minta dibunuh apa susahnya Ang Bin Piyo Chu yang sudah menjadi marah sekali telah mengangkat goloknya hendak dibacokkan ke leher Tan Hok akan tetapi Kim Tau mengibaskan selendangnya dan golok itu terlempar dari tangan kepala rampok Jangan lancang Kim Tau Tian Li membentak, matanya yang bening mengeluarkan cahaya berkilat. Kagetlah kepala rampok itu dan cepat ia berlutut. Kau dan teman-temanmu harus mentaati perintahku. Kami mentaati, Tian Li, jawab kepala rampok itu. Mulai sekarang, anggaplah kami telah menjadi anak buah Tian Li. Kim Tau Tian Li tertawa manis. Baik, aku ingin melihat apakah kalian cukup setia tak jauh dari sini, di puncak gunung Hek Niau San, ada sebuah kelenteng. Semua hosyo di kelenteng itu adalah anak murid Xiao Limpai. Kau kesanalah dan lakukan ini. Wanita ini kemudian mengajak kepala rampok menjauhi Tan Hok dan berbisik-bisik sambil menyerahkan beberapa buah peklianting yang tadi ia kumpulkan. Kepala rampok hanya mengangguk-angguk, Kemudian bersama kawan-kawannya dia meninggalkan warung itu. Fang Kwei tidak ikut karena dia memang bukan anak buah Angbin Bin Piao Chu lagi. Kim Tau Tian Li melirik ke arah tukang warung itu. Kenapa kau masih belum pergi ikut yang lain? Fang Kwei cepat memberi hormat maaf, Tian Li, saya adalah pemilik warung ini, bukan anak buah Angbin Bin Tuako. Hem, kalau begitu lekas singkirkan mayat kakek itu. Kubur dia jauh-jauh. Fang Kwei mendongkol sekali, akan tetapi dia tidak berani membantah. Baiknya mayat kakek itu tidak besar dan tak berapa berat, maka dia segera memanggulnya dan dibawa ke belakang. Setelah Fang Kwei pergi, wanita itu berlutut mendekati Tan Hock. Senyumnya makin manis dan matanya bersinar-sinar aneh. Dirabanya dada Tan yang bidang dan kuat. Orang yang kuat dan gagah. Katanya perlahan setengah berbisik, Tanhok, kenapa kau berkeras kepala? Kau ikutlah aku dan kau akan hidup penuh kesenangan. Aku kasihan kepadamu. Tanlo adalah seorang pemuda yang selain masih hijau, juga jujur dan bodoh. Dia tidak dapat mengerti akan maksud yang tersembunyi di balik kata-kata dan sikap wanita itu. Dia menganggap bahwa orang itu betul-betul kasihan padanya. Hal ini mengingatkan akan keadaannya, bahwa gurunya, yaitu satu-satunya orang di dunia ini yang ada hubungan dengan dia telah mati. Maka matanya lalu basah dan dia menangis. Kim Tau Tian Li mengusap pusat pipi pemuda itu, dan berkata, Jangan berduka, anak manis. Biar ku sembuhkan kau dan kau ikutlah aku. Jari tangannya yang halus itu menotok pundak dan tunggung, dan di lain saat, Tan Hok sudah pulih kembali tenaganya dan dapat bergerak seperti biasa. Akan tetapi, ketika dia melihat wanita itu merangkulnya dan hendak membantunya berdiri dengan sikap yang mesra, dia merasa juga bahwa hal ini tidak sewajarnya dan bukan sepatutnya. Maka, dia meronta dan melepaskan diri. Tan Hok, "Mari kau ikut pergi ke tempatku. Mulai detik ini, kau selain menjadi muridku juga menjadi..." teman baikku, kata Kim Tau Tian Li dengan senyum dan lirikan matu yang genit memikat. Tan tidak mengerti maksudnya, aku tidak bisa ikut denganmu, juga aku tidak mau ikut. Kau sudah membunuh buruku, mana bisa aku menjadi muridmu, apalagi menjadi teman baik. Mulai sekarang, kau adalah musuhku. Kim Tau Tian Li kaget dan kecewa. Orang goblok. Aku kasihan dan suka kepadamu. Ingin menolongmu, masa kau tidak mau terima? Tanpa berulang kali menggeleng-geleng kepalanya, tidak bisa, tidak bisa. Sekarang aku kalah olehmu, tapi lain kali mungkin aku bisa menang untuk membalas perbuatanmu terhadap suhu. Dari kecewa wanita itu menjadi marah. Keparat, kau memang lebih suka mampus. Kalau kau memberatkan gurumu, nah. Kau ikutlah dia ke neraka setelah berkata demikian, Kim Tau Tian Li menyerang dengan totokan maut. Tan Hok yang menganggap wanita ini musuh besarnya, sudah bersiap-siap dan cepat menangkis. Kim Tau Tian Li penasaran dan melakukan serangan bertubi-tubi. Tingkat kepandaian wanita ini sudah lebih tinggi daripada Tan Sam, mana mungkin Tan Hok bisa melawannya? Baru tiga jurus saja pemuda ini sudah terjungkal oleh sebuah tendangan. Kim Tau Tian Li melangkah maju, ia menggerakkan selendangnya hendak memukul ke arah kepala Tan Hock. Kim Li, tahan. Jangan bunuh orang tiba-tiba terdengar suara keras dari luar warung dan seorang pemuda yang tampan dan gagah melompat masuk. Kim Tau Tian Li menahan serangannya. Cepat sekali muka yang beringas itu kembali penuh senyum dan lirikan manislah segera berpaling, kemudian menyambut kedatangan pemuda itu dengan girang. "Kuee, eh, Koko, Kakak, Kuee, eh, kau sudah menyusul ke sini!" Ah, aku sedang menghajar seorang jahat dengan langkah terayun menarik wanita itu menghampiri pemuda muka putih itu sambil tersenyum-senyum, lalu memegang lengannya. Pemuda itu menoleh ke arah Tan hock. Mukanya memperlihatkan rasa malu karena sikap mencinta wanita itu diperlihatkan di depan orang lain. "Pergilah dan ubah jalan hidupmu, jadilah orang baik baik," kata pemuda itu kepada Tan Hok. Dengan mati masih melotot penuh kemarahan, Tan Hok lalu pergi meninggalkan warung. Hatinya panas dan mendongkol sekali kepada wanita itu yang selain sudah membunuh burungnya Melukainya juga melakukan fitnah kepada dirinya terhadap pemuda muka putih yang menolongnya itu. Sebaliknya, meski dia menganggap pemuda tampan itu pun bukan orang baik-baik, namun Tan Hok, seorang yang jujur dan tahu akan budi orang, maka dia merasa berhutang nyawa kepada pemuda yang dia tahu bernama keturunan kue -E itu. Setelah bayangan Tan Hok lenyap. Kim Tau Tian Li menggandeng tangan pemuda itu sambil menyandarkan tubuhnya. Diajaknya pemuda itu duduk menghadapi meja. Kue E Koko, kenapa kau menyusul ke sini? Dan janganlah muram selalu, bukankah ada si Moy, Adinda, di sisimu? Hi, tukang warung. Lekas sediakan arak yang terbaik dan masaklah daging apa saja yang ada. Cepat. Pemuda itu seperti orang kehilangan semangat dia menurut saja ditarik dan diajak duduk bersanding di atas kursi menghadapi meja. Wajahnya yang tampan nampak muram, akan tetapi matanya agak bersinar ketika dia menghadapi pelayanan Kim Tau Tian Li yang ramah dan penuh cinta kasih mesra. Siapakah pemuda yang bermuka putih tampan ini? Bukan lain orang, dia ini adalah orang termuda dari Kun Lun Sam Heng yang bernama Que E Sin berjuluk Pelek Jiu, tangan geledek. Dia inilah tunangan Kim Eng Chulim Sian Hwa, anak murid Hoasan itu. Biarpun yang termuda di antara murid Gan Su, ketua Kunlun Pai, namun Que Sin memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Dia sudah mewarisi ilmu pedang Kunlun yang terkenal di dunia persilatan. Kini usianya baru 22 tahun. Semenjak kecilnya Kue Esin yang sudah tak berayah, ibu itu tinggal di puncak Kunlun melayani suhunya karena inilah maka dia menjadi murid terkasih dari Ketua Kunlun Pai. Hanya kadang-kadang gurunya yang sudah tua dan menganggap Kue Esin seperti putra sendiri itu memberikan kesempatan kepada Kue Esin untuk turun gunung dan meluaskan pengalaman di dunia ramai. Perkenalan Kue Esin dengan Ketua Kekalian Kawit itu belum lama. Terjadi baru beberapa bulan yang lalu, ketika kue esin sedang turun gunung memenuhi tugas yang diserahkan padanya oleh suhunya, yaitu mencari tahu keadaan dunia ramai tentang pemberontakan terhadap pemerintah Mongol. Gansian Su, ketua Kunlun Pai, pada waktu mudanya juga seorang pejuang, seorang patriot, maka sekarang mendengar tentang adanya pergerakan orang-orang gagah yang menentang kekuasaan pemerintahan penjajah semangatnya lalu terbangun, dia menjadi gembira sekali. Akan tetapi dia sudah terlalu tua untuk turun gunung sendiri. Usianya sudah 70 tahun lebih. Karena itulah dia lalu menyuruh muridnya itu untuk turun gunung melakukan penyelidikan. Setelah kau turun gunung melakukan penyelidikan, jangan lupa untuk singgah di rumah calon mertuamu di dusun Lembi Chung, pesan ketua Kunlun Pai ini kepada muridnya. Aku sudah tua, ingin melihat kau menikah tahun ini juga. Kue Esin menjadi merah mukanya. Selalu mukanya yang putih tampan itu menjadi merah sekali setiap kali orang bicara atau mengingatkan akan tunangannya, Lim Sian Hwa. Merah karena jengah, jengah disebabkan bahagia setiap kali dia terbayang akan wajah tunangannya itu, yang cantik sederhana, bersemangat dan gagah perkasa. Dia sendiri seorang yang berjiwa pendekar, maka memiliki tunangan yang namanya amat terkenal sebagai seorang lihiap, pendekar wanita, orang terkemuka dari Hoasan Sieng yang dikagumi dan disegani Tentu saja dia merasa amat bahagialah telah membayangkan betapa kelak dengan Sian Hwa di sisinya mereka akan merupakan sepasang pendekar yang akan menjadi pembela kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nama baik San Pai dan Kunlun Pai. Anak-anak mereka tentu akan menjadi pendekar-pendekar besar pula. Setelah bersiap-siap dan tidak lupa membawa pedangnya yang selama ini membuat dia terkenal, pemuda ini kemudian turun gunung dengan penuh kegembiraanlah terus menuju ke arah selatan dan timur menjelajahi kota-kota besar, mendengar-dengar dan mencari keterangan. Ia banyak mendengar tentang pergerakan patriotik dari perkumpulan-perkumpulan rahasia yang timbul bagaikan jamur di musim hujan, terutama sekali tentang sepak terjang orang peklian pai yang paling gigih melakukan perlawanan kepada pemerintah penjajah. Maka tidak mengherankan apabila dia merasa simpati terhadap perkumpulan itu dan ingin dia mengadakan hubungan. Namun, perkumpulan Pek Lian Pai ini ternyata amat rahasia, tidak mudah diketahui siapa pemimpinnya dan di mana dia dapat menemui anggotanya. Pada suatu hari KW esim tiba di Sin dan dia pun mengunjungi tempat tinggal kedua suhengnya, so yaitu Bun Si Teng dan Bun Si Liong, orang pertama dan kedua dari Kun Lun Sam Heng -te. Selagi dia enak-enak berjalan dan tiba di jalan perempatan di luar kampung tempat tinggal kedua suhengnya, dari jauh ia melihat seekor kuda hitam yang ditunggangi seorang laki-laki setengah tua berbaju putih datang membalap dari jurusan timur. Pada saat itu juga, dari sebelah utara datang pula berlari cepat seekor kuda yang ditunggangi seorang anak laki-laki berusia belasan tahun. Antara 13 atau 14 tahun yang bertubuh kekar dan gagah, kue esim terkejut sekali melihat datangnya dua ekor kuda yang berlari seperti terbang ini pada saat yang sama. Tikungan jalan perempatan dari timur dan utara itu tertutup oleh segerombolan pohon, sehingga kedua penunggang kuda itu tentu saja tidak dapat melihat kedatangan masing-masing. Dan mungkin juga tidak dapat mendengar derap kaki kuda yang lain karena berisik oleh derap kaki kuda sendiri. Kue esin yang datang dari selatan melihat dengan jelas akan hal ini dan timbul kekhawatiran hatinya kalau-kalau dua ekor kuda itu akan bertemu dan beradu di perempatan. Hal yang dia khawatirkan terjadi: dua ekor kuda itu berlari cepat sekali dan sebentar saja telah mendekati perempatan. Setelah berada dalam jarak dekat sekali, Kwe Esin berseru, awas. Dua ekor kuda itu sudah dekat dan tak mungkin dapat dicegah lagi terjadinya tabrakan yang mengerikan. Dua orang penunggang kuda itu, lelaki setengah tua berpakaian putih dan pemuda remaja yang berkuda putih, melihat pula akan ancaman bahaya ini. Oma, kuda hitam, naik laki-laki setengah tua itu berseru. Mendadak kudanya mengeluarkan ringkikan keras dan tubuhnya melompat tinggi sekali melangkai kuda putih yang berlari cepat. Namun setinggi tingginya lompatan kuda yang mendadak itu, biarpun dapat melangkai seekor kuda, agaknya di antara empat kakinya tentu akan menendang penunggang kuda putih, anak laki-laki tadi. Kue Esin merasa ngeri dan tidak berdaya untuk menolong. Matanya terbuka lebar dan jantungnya berdebar. Hanya sedetik kejadian itu, kuda hitam itu melompati kuda putih, keempat kakinya hampir menyentuh punggung kuda putih, akan tetapi masih selamat melompati kuda putih yang menerobos di bawahnya. Debu mengebul tinggi dan Kue Esim tidak melihat lagi anak laki-laki yang tadi duduk di atas punggung kuda putih. Celaka serunya. Mengira bahwa anak tadi tentu sudah terkena tendangan kuda dan terlempar dalam keadaan tewas atau sedikitnya terluka hebat. Akan tetapi dia segera melongo saking kagum dan herannya setelah melihat bahwa anak itu ternyata secara lihai sekali, ketika kudanya dilompati kuda lain, telah menggantungkan dirinya di bawah perut kuda dan sekarang dalam keadaan selamat dia telah membalikan tubuhnya duduk kembali di atas punggung kuda. Namun anak itu agaknya kaget juga. Dia menahan kendali kudanya dan menghentikan kuda itu wajahnya agak pucat. Akan tetapi laki-laki setengah tua itu hanya menoleh sambil tertawa bergelak terus mencambuk kudanya membalap makin cepat. Kurang ajar, berhenti kau Kue. Esin langsung melompat hendak mengejar penunggang kuda hitam. Kue E Susiok, paman guru kue E Jangan kejar dia tiba-tiba anak laki-laki tadi berseru. Kuwe Sin kaget dan menghentikan larinya. Dia menoleh dan memandang anak itu lebih teliti. "Eh, haha, kiranya kaukah ini, Lim Kwei?" Dia berlari menghampiri dengan girang. "Pantas saja begini lihai menunggang kuda, kiranya kau." Anak itu melompat turun dan memberi hormat. "Dia memang Gun Lim Kwei, putra tunggal Bun Siteng." Jago pertama dari Kunlun Sam Heng Sebagai seorang pedagang kuda, tentu saja Bun Si Teng dan adiknya, Bun Si Leong Selain memiliki ilmu silat tinggi sebagai keturunan Kunlun Pai Juga telah mempelajari ilmu memelihara kuda sekaligus juga ilmu menunggang kuda Bun Lin Kwei tentu saja juga mempelajari ilmu ini Maka tadi berkat ilmunya menunggang kuda, dia terluput dari maut yang mengerikan Lin Kwei, kau dari mana dan kenapa kau nampak amat berduka? Pula, kenapa kau tadi mencegah aku mengejar bangsat itu? Kwe e Sin mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kwe e Susiok, memang ada pertaliannya antara pertanyaan-pertanyaanmu tadi. Paman Bun Siliong terluka parah oleh seorang anggota Pek Lian Pai, dan saya sedang pergi ke PWI Chiu membeli obat untuk Paman. Dan orang tadi, Melihat kepandaian dan pakaiannya yang serba putih, dia itu pun agaknya salah seorang anggota Pek Pai yang memusuhi kami. Ah, Kwe e Sin berkata penasaran. Jika betul dia itu memusuhi keluargamu, kenapa engkau malah mencegah aku mengejar untuk memberi hajaran kepadanya? Apakah luka Ji Su Heng, kakak seperguruan kedua, amat parah? Kwe e Su Siok. Anggota-anggota Pek Lian Pai Lihai sekali dan selagi paman terluka, tidak baik kiranya memperluas permusuhan dengan mereka Jawaban anak berusia belasan tahun ini dia membuat Kwe e Sin kagum bukan main Benar-benar seorang anak yang sudah memiliki pandangan luas, pikirnya Bagaimana lukanya, Jisuheng? Bun Lin i menarik napas panjang Berat juga? Syukur dapat tertolong oleh tabib yang pandai. Biarlah nanti susu mendengar sendiri tentang persoalannya dari ayah. Benar juga kau, hayo kita lekas pergi ke rumahmu, ingin aku menengok ji suheng. Keduanya lalu cepat memasuki kampung di mana bun Lim KWI dan ayahnya tinggal. Rumah keluarga bun cukup besar, malah memiliki pekarangan belakang yang amat luas karena di situ dibangun kandang-kandang besar untuk binatang peliharaan dan dagangan mereka, yaitu kuda. Sebagai seorang pedagang kuda, Bun Teng telah berhasil dan makin lama kudanya makin banyak. Hampir semua orang gagah yang membutuhkan kuda, atau para saudagar kuda dari lain daerah, selalu datang menemuinya karena selain keluarga Bun jujur dan tidak pernah menghargai kuda mereka terlalu tinggi, juga kuda mereka selalu adalah kuda-kuda pilihan saking pandainya Si Teng memilih kuda. Di depan gedung yang cukup besar itu terdapat beberapa batang pohon yang rindang dan mendatangkan suasana yang teduh dan enak di halaman rumah itu. Beberapa ekor ayam yang gemuk-gemuk sibuk mematuki gabah serta dedak yang berceceran di halaman itu hingga suasana di tempat yang teduh itu aman dan damai, tidak membayangkan sesuatu yang menyedihkan. Hanya sejenak saja Kue Esin dapat merasakan ketenteraman suasana ini. Ketika teringat akan keadaan Ji Su Hengnya seperti yang ia dengar dari Lin Kwei, ia segera tergesa-gesa memasuki gedung. Kedatangan Kue Esin dan Lin Kwei disambut oleh Nyonya Bun Siteng, ibu Lin Kwei yang tergesa-gesa bertanya, "Bagaimana Kwei Ji, anak Kwei sudah dapatkah obatnya?" Lin Kwei mengangguk dan saat itulah Nyonya ini melihat kehadiran Kue Esin di belakang anaknya lah segera menyambutnya dengan muka sedih dan Kue Esin lantas menyatakan keinginannya untuk menengok Bun si yang terluka. Beramai-ramai mereka bertiga masuk ke ruangan dalam. Di dalam kamar Bun si Liyong, orang gagah ini tengah rebah telentang dengan muka pucat sedangkan Bun Siteng, kakaknya, duduk di dekat pembaringan dengan wajah muram. Ah. Kau datang, Kue Esute? Kebetulan sekali kata Bun Siteng, agak berseri wajahnya seperti mendapat pengharapan baru. Xiao Te mendengar tentang terlukanya Ji Su Heng, bagaimana keadaannya Kue Esin menghampiri pembaringan. Bun si membuka mata dan memandang kepada Kue Esin, tersenyum duka. Kita kecewa, Sute, ternyata Pek Lian Pai bukan orang-orang baik. Soal itu biarlah nanti kita berhitungan dengan mereka, Ji Su Heng. Yang perlu sekarang kau berobatlah dulu agar segera sembuh, menghibur adik seperguruan ini. Dia mendapat kenyataan bahwa selain menderita pukulan yang melukai sebelah dalam dada, Su Hengnya ini pun menderita luka parah pada pundak dan lambungnya akibat kena senjata rahasia paku yang terkenal sering digunakan oleh perkumpulan Pek Lian Pai, yaitu Pek Lian Ting. Nyonya Bun Si teng sibuk memasak obat untuk adik iparnya, sedangkan Bun Si teng lalu menceritakan dengan singkat kepada Kue Esin tentang terjadinya peristiwa itu. Beberapa pekan yang lalu di sini datang seseorang yang mengaku sebagai utusan dari Peklian Pai yang membutuhkan 20 ekor kuda yang baik. Karena merasa simpati mendengar nama baik Peklian Pai sebagai perkumpulan para patriot, Aku dan Liong Te Adik Leong, dengan senang hati memilihkan 20 ekor kuda terbaik dengan harga serendah-rendahnya. Malah orang yang mengaku bernama Tiosian itu, pada waktu itu menyatakan sangat kagum melihat kuda tungganganku sendiri. Aku pun dengan rela hati menyerahkan kuda itu kepadanya sebagai tanda persahabatan. Orang Siti itu minta kepada kami berdua supaya suka mengantarkan kuda ke dalam hutan yang 30 li jauhnya dari sini. Karena ingin berkenalan dengan tokoh-tokoh Pek Lian Pai, aku sendiri bersama Liong Te berangkat pada tiga hari yang lalu untuk mengantar kuda-kuda itu ke sana. Tetapi celaka sekali. Bun Teng yang bertubuh tinggi besar seperti pahlawan Kuan Inti yang di zaman dahulu ini mengepalkan tinjunya yang besar dan mengertak gigi. Kue Esin mendengarkan penuh perhatian. Baru saja kami memasuki hutan menggiring 20 ekor kuda, tiba-tiba muncul 5 orang berpakaian putih-putih dan mereka langsung menyerang kami dengan paku-paku peklianting. Tentu saja kami dapat menyelamatkan diri dari serangan gelap ini. Namun sebelum kami dapat bertanya mengapa mereka melakukan hal itu, mereka sudah maju mengeroyok. Terpaksa kami berdua melakukan perlawanan. Kelima orang itu bersenjata golok dan ilmu silat mereka cukup liai, akan tetapi aku dan Liong Te tidak gentar. Kami dapat melayani mereka dengan baik, malah dapat mendesak mereka dengan gabungan ilmu pedang kami. W. Esin mengepal tinju dan amat tertariklah cukup maklum akan kelihayan kedua orang suhengnya, apalagi kalau mereka menggabungkan ilmu pedang mereka, kiranya takkan mudah dikalahkan orang, biarpun dengan pengeroyokan. T. W. Asuhengnya, Bun Teng, amat pandai bersilat pedang dan ditambah lagi dengan permainan sebatang busur besar di tangan kiri merupakan seorang gagah yang sukar dicari bandingnya. Adapun Bun Siliong yang bertubuh tegap serta bermuka hitam itu, tangan kanannya memegang pedang sedangkan di tangan kiri memegang golok. Ilmu pedangnya dicampur dengan ilmu golok sehingga gerakan-gerakannya sangat sukar diduga lawan. Kalau dua orang ini bergabung menjadi satu, bukan main kuatnya. Lalu bagaimana, T.W.A. Suheng? Bagaimana Ji Suheng sampai bisa terluka tanya Kue Esin penasaran? Menyakitkan hati benar bun Si teng menggebrak meja. Orang-orang Lian Pai itu memang pengecut dan jahat. Setelah kami mulai mendesak, mendadak terdengar suara ketawa seorang wanita. Ketawanya nyaring dan merdu, akan tetapi sama sekali tidak kelihatan orangnya. Kau tahu sendiri, Ji Soheng pun gagah perkasa, selalu amat takut dan gugup kalau berhadapan dengan wanita. Mendengar suara ketawa ini, agaknya dia gugup sekali. Maka ketika dari tempat yang tak diketahui datang menyambar banyak paku-paku peklianting, dia kurang cepat dan terluka oleh sebatang paku. Ah, kue esin eh, berseru, penasaran dan juga heran. Paku-paku yang menyambar kali ini dilepas oleh orang yang berilmu tinggi, kata Bun Si Teng menjelaskan. Pada waktu aku menangkis paku-paku itu dengan pedangku, Telapak tanganku sampai tergetar, melihat adikku terluka. Aku memutar senjata dan mengamuk dengan nekat. Untuk sementara, mereka itu tak dapat mengganggu Leong Te. Akan tetapi, lagi-lagi terdengar suara wanita itu yang berseru agar supaya lima orang pengeroyok itu mendesak aku. Kemudian, wanita yang bersembunyi itu juga menyuruh para pengeroyok itu agar mendesak dari satu jurusan, dari depan saja, dan jangan mengepung. Kemudian agaknya dia sendiri yang menghujankan paku-paku peklianting kepadaku. Aku menjadi terdesak hebat, malah berada dalam keadaan yang berbahaya. Ketika itulah seorang di antara para pengeroyok mendapat kesempatan untuk menyerang adik Liong yang sudah terluka. Liong Te masih dapat melawan, akan tetapi lagi-lagi sebatang paku melukainya, kini di bagian lambungnya dan yang pertama tadi melukai pundaknya. Luka-luka ini yang ternyata kemudian mengandung racun, membuat dia seperti lumpuh sehingga dia kena pukulan pada dadanya. Keparat Kwe Esin berkata gemas. Melihat keadaan adikku terancam, aku kemudian menyerbu ke arah adikku dan berhasil merobohkan penyerangnya itu dengan busurku. Entah dia mampus atau tidak, akan tetapi setidaknya kepalanya tentu retak kata Bun Si Teng gemas. Kemudian aku mengambil keputusan untuk menyelamatkan Liong Te, karena musuh terlampau kuat. Aku berhasil menyambar tubuh Liong Te dan kubawa lari pulang. Kuda-kuda itu mereka rampas dan ketika pada keesokan harinya aku membawa beberapa orang murid mengunjungi hutan, di situ sudah tidak ada seorang pun anggota Pek Lian Pai. Kue Esin menepuk pahanya dengan marah. Ahaha, kalau tahu begitu, si kurang ajar tadi tidak akan kulepaskan begitu saja. Bun Si Teng memandang heran. Siapa yang kau maksudkan, Sute? Kue Esin lalu menceritakan tentang penunggang kuda yang tadi hampir saja mencelakai Bun Lim KWI. Mendengar ini berkerut alis Bun Si Teng. Hem, kalau begitu, selain bermaksud merampas kuda, mereka juga sengaja hendak memusuhi keluargaku." Ah, Kebetulan kau datang, Sute. Aku telah melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa manusia bernama Tiosian itu berada di dusun Heksongsan, tak jauh dari sini. Aku tadinya hendak mencarinya di sana untuk membuat perhitungan. Sekarang kebetulan kau datang sehingga hatiku agak lega meninggalkan rumah. Siapa tahu selagi aku pergi, mereka datang membuat kacau sedangkan Leong masih belum sembuh. Kau bisa mewakili aku menjaga di rumah. Tewa Suheng, kurasa Tw Suheng saja yang menjaga rumah. Biarlah aku yang mewakili Suheng mencari jahanam Tiosian itu di Hak Songsan. Sekarang sudah terang bahwa Pek Lian Pai amat curang. Jika Suheng sendiri yang pergi ke sana, jangan-jangan mereka akan mengatur jebakan karena mereka sudah mengenalmu. Akan tetapi kalau aku yang pergi. Mereka belum mengenalku, maka kiranya akan lebih leluasa bagiku untuk bergerak Hanya saja, harap Su Heng memberi gambaran yang jelas tentang rupa orang suti itu Mendengar kata-kata Kuei e Sin ini, Bun Si Teng lalu mengangguk-angguk Tidak dapat disangkal pula, ucapan Kuei e Sin ini memang benar sekali Selain itu dia sudah percaya akan kepandaian sutenya ini yang tidak berbeda jauh dengan kepandaiannya sendiri. Betapapun juga, menjaga di rumah kiranya merupakan kewajiban yang tidak kalah pentingnya, pula amat berbahaya karena selain harus melindungi anak istrinya, dia harus pula melindungi adiknya yang sedang sakit. Baiklah, Kwee e Sute. Akan tetapi kau harus hati-hati benar karena biarpun mengenai kepandaian silat kiranya kau tak usah khawatir menghadapi mereka, namun mereka itu licik dan curang sekali. Untuk mengenal orang Siti itu mudah saja. Perayawakannya kurus tinggi, kumisnya kecil panjang dan di atas pipi kanannya terdapat sebuah tahi lalat merah Lab bicara dengan lidah utara. Setelah mendapat penjelasan dari Suhengnya, Kwe Esin lalu pergi melakukan tugasnya, mencari musuh besar suhengnya itu ke dusun Hexongsang. Dusun itu kecil saja, akan tetapi ternyata tidak mudah bagi Kwe Esin untuk mencari Tiosian. Agaknya tidak ada yang mengenal orang ini di Hexongsang. Akhirnya ia pun mendapat keterangan tentang orang ini dari seorang pemilik warung arak. Orang tinggi kurus berkumis kecil dan ada tahi lalatnya merah di pipi kanan. Ahaha, benar. Dia pernah membeli arak di sini, malah tadi aku lihat dia lewat di sini menuju ke timur. Mendengar keterangan ini, kue esin mengucapkan terima kasihnya dan cepat-cepat dia melakukan pengejaran ke timur. Di sebelah timur dusun ini terdapat sebuah hutan kecil. Tanpa ragu-ragu, kue esin memasuki hutan ini. Biarpun hari sudah mulai senja. Hutan pohon cuang yang menghitam kulitnya itu nampak gelap. Ia melihat hutan itu sunyi saja, bahkan tak nampak seekor pun binatang hutan. Tiba-tiba ia mencium bau asap dan melihat asap membumbung tinggi dari sebelah kiri. Berindap-indap dia mendekati dan dengan gerangga melihat seorang lelaki menghadap api unggun. Laki-laki ini cocok dengan gambaran diri Tio sian dan hatinya lebih girang lagi karena melihat laki-laki ini seorang diri saja, tidak ada orang lain di situ. Dengan berani dan gagah Kue Esin lalu meloncat mendekati dan berdiri dengan tangan bertolak pinggang. "Orang Sitio, bersiaplah membuat perhitungan atas perbuatanmu yang pengecut dan curang!" bentaknya sambil mencabut keluar pedangnya. Orang tinggi kurus itu tersenyum, lalu bangkit berdiri dengan tenang. Susah payah kau mencari-cari aku di Hak Siong San, kemudian mengejar ke sini atas keterangan tukang penjual arak. Dapat bertemu setelah aku membakar daun-daun kering ini. Eh, haha, orang muda yang gagah, apa perlunya kau mencari aku Tio Sian? eh, sin kaget sekali. Kiranya orang yang dicari-carinya ini telah lebih dulu tahu akan kedatangannya. Benar berbahaya. Diam-diam dia -diam mengerling ke kanan kiri untuk mencari kalau kalau orang ini sudah memasang jebakan. Ia merasa gentar juga, namun sebagai seorang pendekar dia tidak mau memperlihatkan ini. Jangan kau bersikap pura-pura, katanya mengejek. Kau sudah berani menipu Kunlun Lun Sam Heng menipu dua Su Hengku, malah melukai Ji Su Hengku dengan pengeroyokan pengecut. Ketahuilah, aku Kue E Sim takkan membiarkan orang macam engkau menghina Ji Su Heng begitu saja. Orang itu sambil tersenyum lalu menjura. Eh, kiranya pelek Ji E Eng Hiong yang datang. Sudah lama mendengar nama besar Kue E Eng Hiong, dan aku yang bodoh Tiosian juga sudah beruntung sekali berkenalan dengan kedua saudara Bun yang gagah. Menungkol sekali hati gue esin. Orang sitio, jangan berpura-pura menjual mulut manis. Awas pedangku. Gue esin merasa dipermainkan dan khawatir kalau-kalau sedang dijebak, maka cepat ia mengirim serangan. Eh haha, eh haha, benar-benar berdarah panas orang itu dengan mudahnya mengelak. Kue esin mendesak lagi dengan pedangnya, sehingga mau tak mau Tio Sian mencabut goloknya dan menangkis. Kau hendak menguji kepandaian? Baiklah, tak ada halangannya di tempat sunyi ini. Kita bermain-main biar kita penuhi syarat perkenalan dengan bertanding lebih dulu. Di lain saat, kedua orang itu sudah bertanding seru. Diam-diam, kue esin harus mengakui kehebatan lawannya yang memiliki ilmu golok yang amat cepat dan kuat. Susah payah dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, akan tetapi tetap saja dia tidak mampu mendesak lawannya. Dia mulai gelisah. Kalau ada seorang lagi saja teman lawannya, dia tentu celaka dan takkan dapat menang. Oleh karena itu dia mulai melakukan pukulan-pukulan tangan kiri, yaitu pukulan pelek jiu yang amat ampuh a-a. kau benar-benar hendak mengambil nyawa orang yang tak berdosa Tiosian nampak terkejut dan cepat mengelak. Mari kita bicara dulu. Tapi esin mana mau berhenti. Malah menyerang makin gencar dengan pedang dan pukulan-pukulannya. Tiba-tiba Tiosian juga melakukan serangan dengan tangan kirinya. Dia melakukan pukulan-pukulan jarak jauh untuk menandingi Pelek Jiu dari jago muda Kunlun Pai itu. Pada saat itu cuaca sudah mulai gelap. Pertempuran sudah berlangsung hampir seratus jurus. Berkali-kali Tiosian minta dihentikan, namun Kwe Esin tidak mau peduli. Tiba-tiba berkelebat bayangan kecil berwarna merah ke arah Tiosian. Tiosan terkejut, cepat menangkis dengan goloknya. Bayangan itu ternyata sehelai sapu tangan yang membuat Tiosian mengeluarkan seruan kaget, dan tahu, tahu tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Akah, kau, kau bersekutu dengan dia mengeluh dan tiba-tiba tangan kirinya melayangkan beberapa buah peklianting ke arah Kue Esin. Penyerangan ini tiba-tiba datangnya. Kue Esin sudah berusaha menghindarkan diri, tapi sebatang paku peklianting dengan tepat sekali menancap di jalan darah dekat lehernya. Pandang matanya gelap, dan kue esin mengeluh perlahan, lalu roboh pingsan. Ketika kue esin membuka matanya sambil mengeluh kesakitan, dia menjadi heran dan kaget sebab mendapatkan dirinya sudah rebah di atas pembaringan dalam sebuah kamar yang berbau harum. Lehernya terasa panas dan sakit sekali, sampai terasa berdenyut kepalanya, namun dia memaksa diri bangun duduk. Terdengar suara pintu kamar berderit terbuka, lalu tertutup lagi. Kue esin menoleh, dan matanya terbelalak lebar ketika dia melihat seorang wanita muda cantik sekali memasuki kamar itu sambil tersenyum manis. "Kau, kau siapakah kue esin hendak melompat turun?" Wanita itu melangkah ringan dan cepat, tahu-tahu sudah berada di pinggir pembaringan. Lalu menjua dan berkata, dengan kata-kata yang sopan dan merdu. Harap Tai hiap tenang dan jangan kaget, biarlah si Moi memberi penjelasan. Tapi, tapi tak pantas sekali kita berada di sini. SSSSSTTT, manis sekali ketika wanita itu menaruh telunjuk di depan mulut dan bibirnya mengeluarkan suara ini untuk mencegah pemuda itu membuat berisik. Tai hiap, jangan ribut-ribut, Bila terdengar para pelayan losmen dan para tamu, kita malah akan mendapat malu. Dengarlah Xiao Moi bicara. Wanita itu dengan sikap sopan tapi amat manis menarik lalu duduk di atas bangku di depan pembaringan sambil memberi isyarat dengan tangannya supaya kue esin berbaring kembali. Kau berbaringlah, lukamu masih belum sembuh dan perlu beristirahat. Karena memang kepalanya berdenyut-denyut dan pening. Kue, Esin terpaksa menurut dan membaringkan badan, biarpun hatinya merasa tidak enak sekali. Dia seorang gagah, bagaimana sekarang bisa berada sekamar dengan seorang gadis cantik jelita? Sungguh memalukan dan mencemarkan namanya. Tai Hiap, secara terpaksa sekali aku membawamu ke dalam losmen ini. Kau terluka hebat oleh paku peg klianting. Kau pingsan, lukamu parah tepat mengenai jalan darah besar di leher. Tanpa mendapat pengobatan yang cepat dan tepat, keadaanmu akan berbahaya sekali. Di dalam hutan yang sunyi, bagaimana aku dapat menolongmu? Karena itu secara terpaksa sekali aku membawamu ke losmen ini, menyewa sebuah kamar. Tapi, tapi, Kwe Esin memprotes, kenapa hanya sekamar? Padahal, kau dan aku, Laki-laki dan wanita, sungguh tak patut. Wajah wanita itu menjadi merah sekali, terutama di kedua pipinya, membuat ia nampak makin jelita. Maaf, Tai Hiap. Aku, aku terpaksa mengaku bahwa kita, kita ini suami istri. Ah kue, Esin terkejut dan hendak bangun, tetapi lehernya sakit sekali dan diarbah kembali. Terpaksa, Tai Hiap. Kalau aku tidak mengaku demikian sudah tentu akan menimbulkan kecurigaan. Aku mengaku suami istri yang berpesiar, lalu kau mendapat kecelakaan jatuh dari kuda. Setelah aku mengaku bahwa kita adalah suami istri, tidak ada seorang pun yang memperhatikan atau menaruh curiga. Kue Esin eh, Sin diam sajalah merasai kebenaran omongan wanita inilah melirik dan melihat wanita itu menyusuti dahi dengan sehelai sapu tangan merah tiba-tiba dia teringat dan dia memaksa diri duduk. Kau, kaukah yang menyerang dan merobohkan Tio Sian dan yang menolong pula memandang tajam, ragu-ragu. Kedua pipi wanita itu merah lagi ketika mengangguk, tersenyum dan berkata perlahan, sudah sepatutnya kita saling tolong menolong, apalagi menghadapi seorang penjahat besar seperti tokoh Pek Lian Pai itu. Ketika aku melihat seorang pek Lian Pai bertempur melawanmu, tanpa ragu-ragu lagi aku memihak padamu, Tai Hiap. Tidak tahu, siapakah nama Tai Hiap yang mulia? Sambil duduk Wei e Sin cepat-cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat. Ahaha, kiranya Nona adalah penolongku. Terima kasih banyak bahwa Nona sudah menolong dan menyelamatkan nyawaku. Aku yang bodoh ini bernama Wei e Sin. Dan apakah aku boleh mengetahui nama besar Li Hiap, nona pendekar? Aku bernama Kim Li, si, nama keluarga, C.O.U. Kue e Tai Hiap, karena aku sudah terlanjur mengaku sebagai suami istri, untuk melenyapkan kecurigaan orang, ku harap kau jangan menyebut Li Hiap, sebut saja namaku, dan, dan kalau boleh aku lebih suka menyebutmu Kue e Koko, Kakanda Kue e. Berdebar jantung Kue Esin, tetapi pada saat itu juga lehernya terasa nyeri bukan main sampai kepalanya berdenyut-denyutlah meramkan matanya dan mengeluh perlahan. Wanita itu yang bukan lain adalah Kim Tau Tian Li atau Golian kaucu ketua dari Golian Pai, segera menghampiri. Dengan mesra dan halus ia menaruh tapak tangannya di atas kening Kue Esin dan berkata merdu, "Kau mulai terserang demam." Kwee -e koko. Akan tetapi tidak apa-apa, kau tidurlah, biarlah ku masakan obat untukmu, dengan sangat teliti wanita ini merawat Kue -e Sin. Sikapnya penuh kasih dan mesra, selama dua hari dua malam tak pernah meninggalkan kamar itu, tak pernah tidur. Biarpun sedang menderita demam, Kue -e Sin masih ingat akan semua ini dan diam-diam dia merasa amat terharu dan berterima kasih sekali. Belum pernah selama hidupnya dia mempunyai seorang yang begini baik terhadap dirinya, bahkan tunangannya sendiri, Nona Lim Sian Hwa, belum pernah bersikap sedemikian manis dan penuh kasih. Kwe E Sin adalah seorang pemuda yang masih hijau dalam menghadapi godaan wanita lah belum dapat membedakan antara kasih sayang yang murni dengan kasih sayang seperti yang dikandung dalam hati seorang wanita seperti Kim Tau Tian Li. Tak dapat disangkal bahwa meskipun masih muda, pengalaman Kue Esin dalam dunia Kang Ou sudah banyak sekali. Namun tentang cinta kasih, dia benar-benar masih hijau dan hatinya masih bersih sehingga dia menganggap sikap wanita itu sebagai cinta yang benar-benar murni.